untuk kemajuan usaha dan tenun Taekomandi yang merupakan salah satu di dunia. Pertama, kami mengapresiasi, dan kedua, kami mempromosi, ketiga, kami akan membantu untuk beradaptasi, terakhir, kita akan dorong untuk inovasi. Seperti kita ketahui, tenun ini sudah tercatat oleh Bu Bupati di Amerika juga, dan di San Francisco ini alangkah baiknya kalau kita bantu untuk terus promosikan, karena ekspor dari produk ekonomi kreatif itu tembus 21,8 miliar dolar tahun lalu. Tahun ini kita harapkan dengan bantuan semua pihak termasuk perbankan, BNI, Kemenparekraf bisa memasukkan rumah tenun ikat Taekomandi ini masuk di dalam gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Sulawesi Barat ini memiliki potensi yang sangat beragam, luar biasa, dari wisata bahari, wisata pegunungan, ada desa wisata di Mamasa yang rencananya saya akan kunjungi juga di kesempatan berikutnya. Dan tadi kita memberikan apresiasi kepada para pengrajin, penenun yang menjadi bagian daripada tatanan ekonomi baru, terutama di pariwisata ekonomi kreatif, dan ada beberapa wisata yang mampu untuk menjadi penopang, menjadi lokomotif. Misalnya wisata memancing. Tadi itu fishing tourism, ini sangat berkembang. Belum lagi kita bicara dengan G20, di mana kita akan bisa tampilkan tenun-tenun yang dihasilkan oleh Sulawesi Barat sebagai salah satu daya tarik. Dan alhamdulillah kita hari ini mulai melihat semangat tatanan ekonomi baru mulai kita ciptakan. Manakara Fair 2022 berhasil masuk ke dalam 100 besar karisma event Nusantara 2022. Saya pakai baju Taekomandi ini, saya yakin baju ini juga bisa ditampilkan di New York, di Paris, dan juga di seluruh wilayah dunia. Saya melihat bahwa event ini bukan hanya beautifikasi, tapi mengedepankan aspek-aspek unique selling point dan inclusivity serta sustainability. Saya yakin potensi SDM yang kita miliki, kreativitas dan inovasinya melalui kolaborasi. Oleh karena itu, ketiga pilar yang saya sampaikan, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, dicampur dengan 3G, semangat gercep, geber, dan gaspol. Insya Allah, Manakara Fair 2022 akan menjadi momentum kita untuk bangkit ke depan. Buka peluang usaha, ciptakan lapangan kerja.